terkait pencairan 3 bantuan tambahan kepada masyarakat maupun para KPM PKH dan BPNT, yang mana insya Allah akan dimulai pencairannya mulai pada tanggal 1 September 2022 hingga selesai nanti. Nah, 3 bantuan tambahan apa saja yang akan mulai disalurkan mulai tanggal 1 September sampai selesai nanti. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai. Baik, kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya. Nah, terkait ada 3 bantuan sosial yang akan segera dicairkan kepada masyarakat maupun KPM PKH dan BPNT. Nah, jadi di sini silahkan KPM berdoa semuanya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan serta kendala apapun. Dimana insya Allah mulai tanggal 1 September ini pemerintah akan segera menyalurkan ketiga bantuan yang disebut bantalan sosial kepada seluruh masyarakat sebagai upaya bentuk pemerintah dalam membantu masyarakat akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Nah, semua ini karena dalam waktu dekat ini pemerintah sudah siap mengucurkan dananya senilai 24 triliun rupiah sebagai dana bantuan bantalan sosial. Jadi jika lancar, insya Allah 3 bantuan bantalan sosial seperti subsidi transportasi, BSU ketenagakerjaan, serta bantuan langsung tunai BBM akan segera dicairkan mulai tanggal 1 September tahun 2022 ini, serta tergantung jadwalnya di setiap daerahnya yang tentu akan berbeda waktu penyalurannya. Nah, 3 bantuan tersebut adalah yang pertama, subsidi transportasi serta perlindungan sosial bagi para masyarakat untuk jenis angkutan umum, ojek, dan nelayan, yang mana pembayarannya oleh Pemda dengan memakai 2% dana transferan umum. Jadi yang satu ini yaitu subsidi transportasi, bukan berupa bantuan tunai. Nah, selanjutnya untuk yang BSU ketenagakerjaan, bantuan subsidi upah ini bagi para pekerja yang bergaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan untuk 16 juta pekerja, di mana masing-masing ini akan mendapatkan bantuan 600 ribu rupiah dan juga hanya diberikan satu kali saja dengan anggaran dari pemerintah senilai 9,6 triliun rupiah. Nah, selanjutnya bantuan yang ditunggu-tunggu oleh para KPM yaitu bantuan langsung tunai atau BLT BBM kepada 20,65 juta KPM penerima bansos, baik itu bagi KPM PKH murni, KPM BPNT murni, maupun bagi para KPM PKH BPNT dengan anggaran sebanyak 12,4 triliun rupiah, yang mana bantuan BLT BBM bagi para KPM PKH atau BPNT ini diberikan sebesar Rp150.000 dikali 4, jadi totalnya Rp600.000 per KPM dan akan disalurkan sebanyak 2 kali penyaluran. Masing-masing ini setiap penyalurannya KPM akan mendapatkan Rp300.000 setiap kali pencairan dan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia.